Oke, selamat hari ini buat teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan saya di channel ini. Gimana lagi kalau bukan di channel Blind Official? Nah, seperti biasa di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih caranya untuk mengirim lagu berjudul. Iya, jadi kita ngirim lagu ada judulnya di aplikasi WhatsApp. Nah, buat teman-teman, mungkin tutorial ini sudah banyak yang review, tapi saya hanya melengkapi yang kurang, bukan bermaksud untuk istilahnya mencontoh dari pihak manapun. Jadi saya di sini hanya menambah sedikit yang kurang. Jika teman-teman belum paham, saya akan memberi apa namanya? Memberikan pemahaman lebih atau pemahaman sedikit tentang apa yang saya tahu. Nah, buat teman-teman, terima kasih sebelumnya telah mendukung channel ini dengan cara klik subscribe. Nah, yang belum, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasinya dari sesekali hingga semua, supaya saya lebih semangat lagi bikin videonya. Nah, seperti apa itu? Langsung saja kita masuk ke tutorialnya. 85. Penampilan ketuk dua kali untuk mengaktifkan. Di sini kita buka WhatsApp-nya. Labalabi for WhatsApp app ketuk dua WhatsApp app satu item baru ketuk dua kali untuk mengaktifkan. Oke. Terjemah sebentar. WhatsApp app enam item baru ketuk dua kali untuk mengaktifkan. Oke, di sini. WhatsApp app. Di sini saya akan mengirim lagu ke nomor saya yang satu lagi. Seperti biasa, bahan percobaannya untuk video ini adalah nomor saya sendiri yang satunya. Panggilan ketuk dua kali, status grup chat kamera ketuk dua, pilihan lagi tombol mencari ketuk, cari kotak edit ketuk dua kali untuk mengedit, menampilkan keyboard bahasa Indonesia QWERTY. Di sini saya cari nomor saya sendiri. D A dan N dan U J dan hapus dan I dan I E dan Y L dan Y. Oke. Telusuri. Hapus kembali tombol chat ketuk dua kali dan 21 September 2020 ketuk dua kali untuk mengaktifkan. Oke, langsung saja udah dapat nomornya kan? WhatsApp. Voice note recorder. Nah, tampilannya kan sudah seperti ini dia. Kita tinggal masuk ke lampiran untuk mengirim lagu tadi. Gitu ya. Kamera tombol klik dua kali ya. Lampirkan tombol klik. Nah, ini adalah. P02.08. Sorry. P02.08. Voice note recorder. Kamera lampirkan tombol klik pesan kotak edit ketuk dua kali untuk lampirkan tombol klik dua kali diaktifkan. Nah, ini lampirannya. Kita langsung masuk aja. Dokumen. Nah, di sini ada beberapa tampilan atau beberapa opsi yang harus kita pilih untuk mengirim lampirannya. Ada di sini dokumen ketuk dua kali dokumen, untuk mengaktifkan. Kamera ketuk dua kali kamera, untuk mengaktifkan. Galeri ketuk dua galeri, kali untuk mengaktifkan. Audio ketuk dua kali untuk mengaktifkan. Audio. Lokasi ketuk dua lokasi, kali untuk mengaktifkan, kontak ketuk dua kali untuk mengaktifkan, dokumen ketuk dua kali habis. Untuk mengaktifkan. Nah, yang kita pilih di sini adalah dokumen. Kamera dokumen ketuk dua kali untuk mengaktifkan. Ini dia. Dokumen. Oke, dokumen sudah apa namanya? Sudah ketemu gitu ya. Buka dari. Nah, di sini terbaru ketuk dua kali untuk Bryce Daniel sama video ketuk dua kali untuk audio ketuk dua kali untuk mengulang ketuk dua kali kartu SD 3, penyimpanan internal 365 MB gratis ketuk dua kali untuk mengaktifkan. Ada beberapa pilihan lagi setelah kita masuk ke dokumen. Ada di sini. Buka dari. Penyimpanan internal 300. Buka dari. Terbaru ketuk dua kali terbaru, untuk mengaktifkan. Drive Daniel Samosir 395F. Video ketuk dua kali untuk mengaktifkan. Video. Audio ketuk dua kali audio, untuk mengaktifkan. Unduhan ketuk dua kali unduhan, untuk mengaktifkan. Kartu SD 3,28 GB gratis kartu ketuk dua kali SD, untuk mengaktifkan. Penyimpanan internal kartu SD 3, penyimpanan internal 365 MB gratis ketuk dua kali untuk mengaktifkan. Penyimpanan internal. Nah, yang kita pilih di sini kartu SD atau kartu memori. Kartu SD 3,28 GB gratis ketuk dua kali untuk mengaktifkan. Nah, ini dia. Tampilkan akar tombol klik kartu SD. Cari tombol klik dua kali diaktifkan. Nah, di sini kita bisa telusuri seperti lagu apalah kita kirim. Contohnya lagu ini. Telusuri. Kotak edit ketuk dua kali untuk mengedit. Menampilkan keyboard bahasa S. S. 8. I. C. Cian. B. N. Cian. 4. T. Cian. K. Cian. L. Hapus. Cian. A. Cian ta. P. R. Cian tar. Titik koma Cian tar. R R A P
Oke, kita telusuri aja. Terus beralih ke keyboard tangan kanan. Menampilkan keyboard tangan kanan. Los dir 8 September ketik dot e. Hapus. Telusuri. Koma. Hapus pertanyaan tombol pilihan lagi. Siantar Map Foundation kita satu official music video. 100 nah, di sini sudah 39 September ketik 2 kali untuk mengaktifkan. Muncul lagunya. Siantar Map Foundation di Patupa 128 kbps. Nah, kan ada dia. Siantar Map Foundation saya sama 128 kbps. Siantar Map Foundation saya 20 128 kbps titik MP 39 September ketuk. Siantar Map Foundation Dustai Cinta 120. Siantar Map Foundation di Jong Aung Bulak 128 kbps. Nah, di sini teman-teman bisa menelusurinya secara mandiri tergantung lagu-lagu yang di kartu memori kalian. Contoh kita pilih salah satu. Kirim Siantar Map Foundation di Jong Aung Bulak 128 kbps titik MP 3 ke Daniel. Oke, di sini ada pertanyaan. Kirim Siantar Map Foundation di Jong Aung Bulak 128 kbps titik MP 3 ke Daniel. Nah, ini ada pertanyaan seperti ini, langsung aja kita cari tombol kirim. Batal tombol kirim, tombol klik membuat WhatsApp. Oke, dia langsung terkirim. Nah, itu kecepatannya tergantung dari koneksi internet kalian. Mana tahu koneksi internet kalian cepat, dia akan mengirim dengan cara cepat. Tapi kalau koneksi internet kalian kurang bagus, proses pengirimannya jauh lebih lambat atau mungkin bisa tertunda. Nah, kita coba lihat apakah dia sudah terkirim. Kita coba buka WhatsApp satu lagi. Layar depan. Play musik ketuk buat YouTube. Laba labi for WhatsApp. WhatsApp. Dua item baru ketuk dua kali untuk menafikan. Nah, di sini. Saya di sini pakai dua aplikasi. Yang satunya GB WhatsApp untuk nomor Telkomsel dan WhatsApp Messenger untuk nomor satu lagi atau kartu Tri. Maaf, bukan bermaksud menyinggung pihak manapun, sekali lagi saya minta maaf gitu ya. Di sini saya masuk ke WhatsApp satu lagi atau WhatsApp Messenger. Oke, sudah tampilnya seperti ini. Oke, di sini kita cari nomor saya yang tadi yang ngirim. Chat baru tombol klik 2 kali. 03.04 Siantar Map Foundation di Jong Aung Bulak 128 kbps titik MP 31 pesan belum dibaca. Nah, di sini nomor saya satu lagi saya namai A untuk mempermudah ya. Nah, kita masuk apakah sudah masuk pesannya. Mungkin teman-teman yang non netra atau non tunanetra bisa melihat tampilan layarnya nanti. Pesan suara tombol ketuk 2 kali tahan untuk merekam. Langsung saja kita pesan emoji tombol unduh tombol ketuk 2 kali. Siantar Map Foundation di Jong Aung Bulak 128 kbps titik MP 33,0 megabit MP 303.04 ketuk 2 kali untuk mengaktifkan. Nah, di sini sudah sampai atau sudah terkirim ke kontak saya yang satunya. Di sini kita tinggal kita unduh aja bagi yang mau mengunduh gitu. Oke, itulah tadi teman-teman tutorial singkat. Layar depan. Play musik ketuk 2 kali untuk mengaktifkan. Bagaimana caranya mengirim lagu berjudul di WhatsApp buat teman-teman? Kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang apa nanti yang akan saya review. Mudah-mudahan saya ada waktu untuk itu. Dan buat teman-teman, terima kasih sebelumnya. Saya ucapkan sekali lagi buat yang sudah support channel ini dari awal hingga hari ini. Dan yang belum, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng paling atas supaya semangat untuk membuat video selanjutnya dari channel ini yang lebih bermanfaat lagi. Akhir kata, saya pamit undur diri. Selamat bertemu di video berikutnya. Terima kasih dan salam teknologi.